أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Al-Syeikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnian yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Allah sayang kita tuan-tuan, Allah masih pilih kita walaupun dosa kita banyak. Walaupun dalam keadaan kita lalai, kita lupa Allah Subhanahu wa taala, kita melebihkan nafsu syahwat serta kehidupan dunia, namun sekali lagi Allah pilih kita untuk hadir ke rumahnya. Masih ada iman dalam hati kita, masih ada taat kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa ini adalah nikmat yang paling besar yang kita ada pada hari ini tuan-tuan. Wajib kita bersyukur dan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini tuan-tuan, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana kita masih lagi berada pada dosa yang pertama. Pertemuan kita yang terakhir hampir setahun tuan-tuan, Disember 2020. Hari ini kita berada pada bulan November, kira lebih kurang setahun lah tuan-tuan. Kita berhenti di pertengahan muka surat yang ke-11. Kita masih membicarakan tentang dosa pertama, iaitulah menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita faham satu benda pun cukup dah tuan-tuan. Syirik kepada Allah merupakan satu-satunya dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Maha Pengampun. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah takkan ampunkan dosa syirik. Buatlah apa pun yang lain, bila kita bertaubat, kita kembali ke pangkuan Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan maafkan. Dan mudah-mudahan orang yang syirik kepada Allah ni tuan-tuan, dia terus bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampun juga. Tapi kalau kita tengok benda tak ampun ni tuan-tuan, makna kata buatlah macam mana pun, dia tetap akan ada dosa dia. Dan dosa ni tuan-tuan, tak dapat tidak. Nak hilangkan dosa, cara yang paling mudah, kita kena singgah ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yazu billah. Jadi hari ni kita akan teruskan lagi di pertengahan muka surat 11 itu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yaqulullah man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladhi asyrak wa ana minhu bari'u.
Au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa beramal satu amalan yang disekutukannya dengan yang selain aku, maka amal itu sebenarnya untuk orang yang disekutukannya itu, sedangkan aku yakni Allah berlepas diri daripadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man sam'a sam'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang hebohkan amalannya, maka Allah akan mengheboh-hebohkannya, dan siapa yang bersikap riak, maka Allah akan membalas dengan sikap riak pula. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yakni, siapa yang hebohkan amalannya untuk didengarkan kepada orang, atau mempamerkan amalan itu untuk diperlihatkan kepada orang kerana tujuan memancing pujian, pangkat atau sanjungan atau sebagainya, tidak ada balasannya lagi daripada Allah, malah Allah akan murka kepadanya kerana perbuatan itu. Baik tuan-tuan, dua hadis dan penjelasan yang diberikan. Bagaimana hadis pertama Nabi sebut tuan-tuan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang dalam masa yang sama dia nak tuju kepada orang lain. Kita kena faham maksud syirik ni, dia menyekutukan, mensyarikatkan Allah. Maksud apa dia tuan-tuan? Kita solat contoh. Saya solat, saya jadi imam. Maka saya niat lillahi ta'ala di hujung niat saya. Memang saya buat kerana Allah, akan tetapi dalam masa yang sama mungkin ada sebab-sebab lain saya main solat ni. Mungkin saya mengharapkan balasan dari segi imbuhan kewangan, ataupun saya mengharapkan pujian daripada jemaah-jemaah yang akan main puji, sorak, sedap, baca, elok. Lillahi ta'ala, memang lillahi ta'ala. Dalam masa yang sama dia ada dua tiga serampang yang lain. Dan untuk ibadat tuan-tuan, kalau ada walaupun satu serampang keluar selain daripada Allah, maka amalan itu Nabi sebut Allah akan bagi tahu untuk orang yang dia syirikkan itu. Untuk orang yang dia niatkan, dia sekutukan itu, sama sekali takkan sampai kepada Allah. Dan hadis yang kedua tuan-tuan, lagi kita risau. Bagaimana Allah bagi tahu siapa yang heboh amalan, duk cerita, duk tunjuk ke orang supaya orang puji dia, orang angkat dia tuan-tuan, dan dia bersikap riak. Hari ini dia buat bukan kerana Allah, di akhirat Allah akan balas riak pula dengan kita tuan-tuan. Kita riak dengan Allah tuan-tuan, satu inci pun tak goncang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tak goncang kerajaan Allah. Kalau kita hari ini kufur ke Allah sekalipun, wal a'yazu billah. Nak habaq, kalau kita kufur kepada Allah, kerajaan Allah tak terjejas. Akan tetapi kalau Allah lari pada kita, Allah nak kenakan kita balik tuan-tuan, waktu tu kita akan jadi orang yang paling rugi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dijelaskan oleh Syekh tuan-tuan, siapa-siapa yang memang ada sifat suka tunjuk amalan, suka nak cerita kata dia baik, nak bagi orang nampak kata dia ni warak dan sebagainya tuan-tuan, henti-hentikanlah. Sebab benda ni sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat. Bahkan pada waktu dia diadili tuan-tuan, baru dia akan nampak sebenarnya tak ada apa pun. Tuan-tuan, puluh tahun kita sembahyang tuan-tuan, beratus ribu bahkan mungkin jutaan ringgit duit habis sedekah zakat. Kita punya nak buat kat benda-benda baik ni, tapi dalam masa yang sama kita nak orang panggil kita dermawan, kita nak orang panggil kita orang alim, ahli ibadat, orang soleh. Tuan-tuan, manusia takkan mampu memberi apa-apa manfaat kepada kita. Tolonglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat kita sebut dari itu tuan-tuan, kebanyakan manusia dah ni dia hidup atas orang. Sikit-sikit, ish, lagi apa orang kata, sikit orang tengok, orang sebut apa, duk kira orang. Tuan-tuan, kalau kita kira orang-orang tuan-tuan, nak mati pun susah tuan. Standard dalam kehidupan ni Allah jadikan dalam semua kehidupan kita tuan-tuan. Ada orang suka kita, ada orang melut kat kita. Kadang-kadang orang yang melut kat kita tu, kita tak buat apa pun kat dia. Mungkin dia tak suka dengan perwatakan kita, dia tak suka dengan percakapan kita, padahal kita tak pernah sakitkan dia apa pun. Hak tu standard. Nabi SAW yang diakui sebagai manusia yang paling baik, amanah, tak pernah cakap bohong. Hanya kerana Islam, berapa ramai musuh yang ada dengan Nabi SAW. Walaupun musuh yang menentang Nabi itu, dia tahu Nabi bawa benda betul.
Depa tak kata Nabi ni buat satu benda baru dak, depa tahu. Tapi yang kata musuh tetap musuh. Bahasa mudah dah ni dipanggil haters. Pembenci kita tetap ada tuan-tuan. Janganlah buat ibadat kepada orang. Kerana ibadat kepada orang tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan menurut riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal-'athash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada ganjaran puasanya selain merasakan lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan solat malam yakni tahajud tidak ada ganjaran solatnya selain dari lelah tidak tidur malam hari saja. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Tuan-tuan puasa penat tuan-tuan. Tahan lapar, tahan dahaga, berpanai. Tambah pula ini orang yang puasa sunat ni. Dalam keadaan beberapa orang saja yang puasa, dia duk tengok pi kerja, dia pi tengok kawan-kawan dia duk makan, duk kat rumah anak isteri duk makan tuan-tuan. Penat tuan. Tapi dia berbangga dengan puasa dia, dia cerita ke orang kan. Kita mai lohok, mai asak, kawan tegur, "Eh mat, awak nampak letih macam ni, puasa." Memang selalu dah duk puasa, jadi biasalah letihlah sikit. Kalau dia sebut lagu tu dengan tujuan penerangan, mudah-mudahan tak ada apa. Tapi kalau dia nak, "Weh, hang memang rajin puasa." "Oh, aku ni puasa puluh tahun dah, Isnin Khamis tak pernah tinggal." Dia mula angkat diri dia, tuan-tuan. Tak kala itu timbul keseronokan. Orang nak puji dia, tuan-tuan. Puasa dia bukan kata hari itu saja. Yang dia buat sebelum tu semua, hangui. Hilang. Itulah yang disebut sebagai riak. Sebab tu tuan-tuan, bukan mudah tuan-tuan kita nak perbetul hati kita nak buat ibadat semata-mata kerana Allah, bukan satu benda yang sangat mudah dah tuan. Susah tuan. Tambah kita pula ni memang manusia ni dia suka dengan pujian. Seronok orang kata kita tu, orang kata kita ni, mai orang kutuk kita kata benda buruk kita marah. Biasalah manusia. Makna kata nak bersihkan hati tu betul-betul ni tuan bukan satu benda yang mudah tuan. Nabi sebut orang puasa tak ada pahala, orang tahajud bangun malam tuan. Ui, bangun malam ni pun bukan senang tuan. Nak celik subuh pun alhamdulillah lah kalau kata Allah bagi kita boleh bangun tuan. Ada orang yang boleh celik 3 pagi cantik tuan. Pi mana? Pi toilet kencing mai balik tidur. Tapi bila mai tang subuh tak boleh jaga. Kira nak boleh bangkit tahajud ni pun satu rezeki besar lah tuan. Tiba-tiba dia berbangga dengan tahajud dia. "Mai subuh awal nampak tak larat sangat ni. Malam tadi bangkit awal pula dah. Selalu duduk bangkit pukul 5, mai malam jaga pukul 3. Dia ingat bangkit bila dah lah buat tasbih apa panjang lah sikit. Oh cerita. Tuan-tuan, amalan kita biar rahsia tuan-tuan. Tengok bagaimana Nabi SAW ajak kita dalam bab sedekah. Tak mau bagi kita cerita ke orang, tunjuk ke orang supaya orang besarkan, orang puji kita akan seseronok, hilang pahala. Nabi kata macam mana tata cara sedekah paling baik? Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kira nak abak macam tu, sembunyi dengan kiri, bagi dengan kanan. Kiri tak tahu apa kanan nak buat. Nak abak sampai macam tu, kalau boleh sembunyi, kita sembunyi. Dan zaman lani tuan-tuan, kalau kita nak sedekah secara sembunyi, cukup mudah. Tuan-tuan pi mana-mana masjid, surau, pi tengok mana-mana ma'at tafi, rumah anak yatim, sekolah-sekolah agama tuan-tuan. Semua pakai ada nombor akaun. Kita boleh ambil nombor akaun, kita boleh buat online transfer. Siapa pun tak tahu. Yang tahu mungkin penerima ya daripada akaun tersebut. Hak lain siapa pun tak tahu tuan-tuan. Lagi mudah zaman lah nak buat sedekah sembunyi. Tu pun kita nak tunjuk. Atas sebab apa? Atas sebab supaya orang kenang kita. Kita tak katalah, takkan kita nak abang. Siapa tunjuk ni? Adaklah, orang tahulah kata aku ni pemurah. Kita takkan kata aku tu. Adak kawan-kawan dia tahulah siapa bagi. Nanti ikut kita susah, dia boleh tolong balik. Dia ada niat selain daripada tu. Tuan-tuan, tak ada pahala. Bukan saya kata. Nabi SAW yang sebut. Itu juga termasuk dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai syirik kecil, iaitu riya. Baik. Ini bermaksud
bahawa jika orang itu bersolat dan berpuasa bukan kerana Allah, maka dia tidak akan mendapat ganjarannya daripada Allah. Dan menurut riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa perumpamaan orang yang beramal, yakni beribadat dengan riya dan memancing sanjungan orang, umpama orang yang memenuhkan kantungnya dengan batu-batu kerikil, lalu dia memasuki pasaran untuk membeli sesuatu dengan kerikil-kerikil itu. Apabila diunjukkan kepada penjual barang, didapatinya yang berbunyi di dalam kantungnya itu hanya batu-batu, maka penjual itu pun memukulnya batu-batu tersebut ke muka orang itu. Hal itu tidaklah bermanfaat baginya dengan kantung yang berisi batu kerikil tersebut, kecuali ucapan orang yang tidak tahu akan isi kantungnya tadi, seraya berkata, alangkah penuh isi kantungnya, akan tetapi tidak dapat memberikan manfaat apapun kepadanya. Maka begitulah amalan kebaikan yang diliputi riak dan pujian orang ramai. Maka tidak ada ganjaran lagi baginya selain dari pujian orang semata, tetapi pahalanya tidak ada lagi di akhirat. Tuan-tuan, Nabi buat perumpamaan dalam sebuah hadis pada zaman Nabi SAW. Jadi kira orang yang boleh bawa duit dulu bukan macam kita, kertas ke apa, tuan-tuan. Dia dalam bentuk yang agak besar lah. Jadi boleh bawa dalam kantung yang banyak ni, orang duit ingat orang kaya. Macam kita lah, tuan-tuan. Masuk Shopee komplek, ngepakai dengan kot, dengan kasut mahal, apa semua. Orang akan layan lebih. Kena tengok daripada orang main pakai selipar cabuk ni. Dia tengok, dia pandang kot luar ya. Tengok ni dengan kod dengan apa, padahal dia tak tahu kawan tu hutang keliling pinggang. Bila nampak orang kaya, oh nampak macam kaya, pakat pilihan lah apalah, lalih apa pun dia tak beli. Bila tahu dia miskin, orang tihampuk dia balik, hang ni berlagak saja. Macam tu nak Nabi nak tunjuk perumpamaan. Sebenarnya riak ni tak ada kelebihan pun. Bahkan kerugian demi kerugian, kerana kita buang masa, kita buang tenaga, kita habiskan harta-harta kita, namun tak ada manfaat. Sedangkan hidup kita nak cari redha Allah, nak cari ampunan Allah, nak cari rahmat Allah. Tapi dengan cara kita nak cari benda tersebut daripada redha manusia, mana boleh? Kalau nak kepada Allah, direct Allah. Orang kata, orang puji, orang buat apa, lantak ke orang, amalan aku untuk Allah. Aku buat ini kerana Allah. Hati kena pergi sampai tahap macam tu. InsyaAllah semua amalan kita ada nilai dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Furqan ayat 23 yang bermaksud, dan kami datang untuk memeriksa segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Tuan-tuan, Allah dah sebut dalam Quran, tuan-tuan, amalan kita akan ditunjuk pada awal sebelum hisab, tuan-tuan. Oh, bergunung-gunung kita bawa pahala, tuan-tuan. Ketika dihisap, satu persatu benda akan ditunjukkan. Ni hang jadi imam sebab hang nak dapat duit, aku tolak hang punya pahala ni. Hang bersedekah sebab orang nak, hang nak orang puji hang, aku tolak, 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 tuan-tuan. Yang duk ada tadi, haba'an manthura, jadi debu yang terbang, tuan-tuan. Kalau benda tu kena kat kita, cuba fikir, tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Di akhirat tak ada apa yang boleh kita buat melainkan kita pasrah menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah. Tuan-tuan, ayat ni cukup mendalam. Seolah-olah kita memilih satu jalan untuk kita musnahkan diri kita sendiri. Sedangkan hari ni kita rasa kita hamba yang taat kepada Allah. Kita tak tinggal solat fardu, kita buat solat sunat, kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala suruh, yang mana Allah Ta'ala larang kita cuba tinggal. Namun di sana dia ada satu sikit saja niat dia, supaya manusia nampak dia ni hebat. Yang tu je, tuan-tuan. Haba'an mansura. Hilang pahala, tuan. Apa kita nak kata? Sedangkan Allah dah jelaskan, Nabi dah bagi tahu dengan tegas. Tolong buat satu amalan kerana Allah. Bila sebut lillahi ta'ala, tetapkan hati kita lillah, kerana Allah. Yang tu, tuan-tuan, yang kita kena buat hari ni, tuan-tuan.
tak sanggup pasalnya kita nak tengok amalan kita yang banyak tadi hilang macam tu saja di hadapan mata kita, sedang kita tak mampu nak buat apa-apa. Allah ni Maha Adil tuan-tuan. Allah Maha Adil. Allah akan buktikan benda tu, barulah tindakan akan diberikan. Kan kita dah sebut tuan-tuan, saksi-saksi Allah bukan calon-calon tuan-tuan. Saksi pertama antaranya anggota-anggota kita. Surah Yasin Allah bagi tahu kanan kaki akan bercakap, berkata-kata dan bercakap benda yang benar. Saksi yang lain daripada catatan malaikat yang tak pernah tidur mencatat segala kerja perlakuan kita tuan-tuan. Saksi yang ketiga, bagaimana akan diulang tayang balik kehidupan kita di dunia terhadap satu perkara yang sedang dihisab. Allah tunjuk satu persatu. Bagaimana kita nak kata Allah salah pada hari itu? Sedangkan saksi Allah pada hari itu semuanya adil-adil belaka. Dan Allah juga bersifat Maha Adil. Dan Allah bersifat tidak akan memungkiri serta menzalimi mana-mana hamba dia. Maka hari ini kita kena sedar tentang kita kena jaga pelihara amalan kita. Jangan kita sendiri yang merosakkan dia. Baik. Maksudnya bahawa semua amal manusia yang dikerjakan bukan kerana Allah akan membatalkan ganjarannya. Laksana debu-debu yang dibawa angin berterbangan yang biasanya dapat kelihatan pada sinar matahari. Jadi jangan kita jadi pemusnah kepada amalan kita. Baik, dan menurut riwayat Sayyidina Adi bin Hatim, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, begini maksudnya. Akan diperintahkan segolongan umat manusia pada hari kiamat menuju ke syurga. Ketika apabila mereka telah mendekati pintu syurga itu dan mencium baunya, juga telah ditunjukkan kepada mereka untuk melihat istana-istananya berserta segala sesuatu yang disediakan Allah untuk penghuninya, iaitu dari golongan kaum yang beriman dan bertakwa. Lalu dengan tiba-tiba mereka dipanggil supaya berpaling daripadanya dan keluar daripadanya kerana mereka tidak berhak untuk mendudukinya, sehingga mereka pun kembali dengan perasaan sedih dan menyesal. Padahal orang-orang dari kelompok yang pertama yang mendahului mereka dan kelompok yang terakhir yang datang dari belakangnya, semua terus masuk berada di dalam syurga itu, tidak kembali-kembali lagi pula. Tuan-tuan, antara balasan orang riak ni tuan-tuan, Nabi cerita dalam hadis ni, Allah akan biarkan, izinkan mereka untuk pi sampai ke hadapan pintu nak masuk syurga Allah. Mereka dah cium bau dia yang sangat-sangat wangi yang dapat dicium daripada ratusan tahun perjalanan. Dah nampak dah yang kata perhiasan istana dia, sungai dia, nikmat dia. Nampak tuan-tuan, hati ni seronok tak kata dah. Saat nak langkah masuk tuan-tuan, tiba-tiba mai satu suara, tahan mereka ni. Tahan, jangan bagi masuk, bawa mereka mai balik ke belakang. Sedangkan waktu mereka duduk berjalan tu, ada satu golongan di hadapan mereka, golongan ni dah masuk. Dan ada pula orang yang mai ke belakang mereka, yang belakang ni pun dah masuk. Mereka ni ditahan, tak dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga. Maka mereka pun berpatah balik. Maka mereka pun mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan kami, seandainya engkau memasukkan kami terus sahaja ke dalam neraka tanpa engkau menunjukkan kepada kami segala ganjaran yang engkau sediakan bagi mereka yang berbuat kebajikan dari hamba-Mu, nescaya hal tersebut tentu lebih ringan bagi kami. Lalu Allah menjawab, itulah yang hendak aku lakukan kepada kamu sekalian. Tidakkah kamu dahulu ingat bahawa apabila kamu sendirian, kamu terang-terangan menunjukkan kebesaran diri kamu. Dan apabila kamu menemui orang, kamu menunjukkan rendah diri kamu. Kemudian kamu bersikap riak pada manusia dengan amalan yang kamu lakukan. Hal yang mana berlainan sekali dengan apa yang kamu berikan dari keikhlasan hati kamu. Kamu takut kepada manusia, tetapi kamu tidak takut kepada Allah. Kamu memuliakan manusia, namun kamu tidak memuliakanmu. Kamu tinggalkan sesuatu kerana manusia, namun kamu tidak meninggalkannya sesuatu kerana aku. Yakni kamu hanya beramal kerana manusia dan selalu mementingkan manusia semata. Sebab itu pada hari ini,
aku akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih, di samping aku haramkan bagi kamu untuk menerima ganjaranku yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang lemah. Nah, ni hadis dhaif. Okey, sekadar kita nak ambil pengajaran cerita untuk fadhail amal tak ada masalah. Tuan-tuan faham kot hadis ni noh? Panjang saya baca tadi tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tengok syurga, kita nampak. Kita dah tengok tuan-tuan sebab nikmat syurga. Kalau hari ni kita cuba nak tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba bayang, kita cuba nak fantasi, yang tu bukan dia. Hak tu bukan dia, tak tercapai kita. Terlalu-lalu hebat tuan-tuan. Dah nampak depan mata, duk kira confident nak langkah masuk tuan-tuan, Allah tarik, Allah hantar pergi neraka. Bila dah nampak dah nikmat yang terlepas, maka kata, wahai Tuhan, lebih baikkah masuk kami yang dalam neraka, biar kami tak nampak syurga. Allah kata, memang aku nak buat macam tu pun kat hampa. Aku punya seronok bila hampa main nak solat kat aku, hampa nak buat ibadat kat aku, hampa nak baca Quran kat aku, hampa tak sedekah untuk aku. Aku punya seronok. Tiba-tiba waktu hampa lakukan amalan tersebut, ada orang lain yang hampa rasa boleh bagi manfaat. Hampa kira nak manusia tengok, hampa nak manusia mulia hampa, hampa nak orang muliakan, tinggikan hampa. Hampa tak langsung tak ingat kat aku. Langsung hampa tak pandang kat aku. Hampa tak takut kat aku macam mana hampa takut kat manusia. Maka hari ni aku nak bagi hampa nampak balik benda ni. Sama tak tuan-tuan, orang yang riak dia buat Allah rasa macam tu? Sama. Macam mana orang ni dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama? Macam itulah Allah rasa tuan-tuan. Allah ni nak kata seronok dia bila kata punya suka lah bila hamba ni, siapa-siapa hamba nak buat baik kat dia ni tuan-tuan. Allah punya suka. Sebab tu tuan-tuan, 1000 kejahatan yang kita buat tuan-tuan, tiba-tiba di sana terselit satu istighfar mohon ampun tuan-tuan, Allah mai kat kita tuan-tuan. Allah mai. Beza dengan manusia, 1000 baik kita buat tuan-tuan, tiba-tiba di sana ada satu jahat tuan-tuan, hilang 1000 baik. Tak nampak, tak sebut. Duk sebut hak satu jahat ni lah. Maka pada perkiraan saya tuan-tuan, wal'ayyazubillah, moga Allah tak jadikan kita termasuk golongan ini tuan-tuan. Pada perkiraan saya, padanlah dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Allah bagi tengok, tengok puas-puas apa nikmat orang yang betul-betul ikhlas dan khusyuk pada aku dapat. Hang nak buat untuk orang kan? Hang boleh tengok aja. Hang tak boleh dapat. Lah hampi balik tempat sebenar hang, yang inilah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pedih tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Tak tahu nak bayang macam mana tuan-tuan. Kalau benda tu terkena kat kita. Wal'ayyazubillah. Mohon lindunglah pada Allah. Baik. Dan datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang terselamat itu? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau tidak menipu Allah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya lagi, bagaimanakah orang yang menipu Allah itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab terus, iaitu apabila engkau mengerjakan amalan yang diperintahkan kepadamu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun engkau menunjukkannya kepada selain Allah, yakni amalan itu tidak di samping rasa ikhlas. Kemudian hendaklah engkau menjauhkan dirimu dari bersikap riak, yakni berpura-pura atau mempamerkan amalanmu kepada orang yang dilihatnya. Maka yang demikian itu termasuk syirik yang kecil. Dan bahawa sesungguhnya orang yang mengamalkan riya itu nanti di hari kiamat akan dipanggil di hadapan semua lapisan makhluk dengan 4 macam panggilan, iaitu hai orang yang riya, hai orang yang menipu, hai orang yang berdosa, hai orang yang rugi. Ketika itu akan sialah segala amalanmu dan hilang lenyaplah ganjaranmu. Allah akan berkata kepada orang itu, tidak ada lagi ganjaran untukmu pada kami. Pergilah engkau dari sini dan mintalah balasanmu daripada orang yang engkau beramal kerananya, hai orang yang menipu diri. Tuan-tuan, sambung lagi daripada hadis tadi, maka sahabat tanya, bagaimana nak terselamat daripada benda yang tersebut?
Memang boleh masuk syurga tu eh, tanpa dipamerkan dan dibantahkan neraka. Bagaimana nak terselamat? Maka Nabi SAW memberikan beberapa cara. Antaranya Nabi sebut, jangan tipu Allah. Bagaimana orang tersebut, manusia menipu Allah tuan-tuan? Apabila dia mengerjakan ibadat kerana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam masa yang sama dia ada riak. Dalam masa yang sama dia tuju kepada orang lain. Dan lebih menyakitkan tuan-tuan. Lebih menyakitkan, Allah akan bagi tahu. Baik, amalan yang hang buat ni semua bukan untuk aku semata-mata. Hang buat untuk hang nak dapatkan Jack Denny, hang nak Denny puji hang, hang nak Denny bagi ganjaran imbuhan kat hang. Lah ni, bila hang tak buat kat aku, aku tak boleh bagi apa-apa kat hang. Macam mana aku nak balas sebab hang tak ni? Minta maaf kalau bahasa saya macam ni tuan. Macam mana aku nak balas kat hang? Sedangkan hang tak buat apa pun kat aku. Lah ni, hang pergi cari mana-mana orang yang dulu hang niat untuk tunjuk kat mereka, pergi minta tolong mereka. Minta contoh saya hari ni. Saya duduk di sini, saya seronok duduk kuliah, wal'ayazubillah. Saya duduk seronok macam ni tuan-tuan. Eh tuan-tuan, oh hebatlah kuliah ustaz. Ustaz cakap macam ni, kami suka macam ni apa semua tuan. Tiba-tiba waktu saya diadili di hadapan Allah, wal'ayazubillah, Allah kata macam tu kat saya. Hang nak sebab hang suka orang puji hang, jemaah ni kata kat hang, saya ikut ada siapa-siapa bagi imbuhan kat hang lebih lah apa semua. Hang seronok. Lah ni hang pergi cari mereka. Tuan-tuan, saya mai kat tuan-tuan. Datuk ingat tak saya ni pengkuliah kat masjid. Tuan-tuan ingat tak pakcik kenal tak saya pakcik? Pakcik dulu selalu kata pakcik suka saya lah pula. Hari ni saya susah. Allah tak mau bagi pahala kat saya. Allah kata pergi cari. Dan dulu memang saya main ni sebab pakcik suka puji saya. Hari ni pakcik tolonglah saya pakcik. Tolonglah saya tuan. Tuan-tuan, siapa nak tolong kita? Jangan lupa dalam surah Abasa Allah sebut perihal akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kita akan lari daripada saudara-saudara kita, mak kita, ayah kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita. Mak pak kita pun kita lari, takut lagi mak pak kita mai minta tolong. Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Tiba-tiba saya yang tak ada hubungan dengan tuan-tuan pergi jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan nak tolong tuan? Tak ada siapa pun yang akan tolong. Habis jumpa merayu orang tak tolong, pi balik di hadapan Allah. Wahai Allah, tak ada siapa nak tolong kau. Kalau tak ada siapa, dengan segala hormatnya, sila ke neraka kau. Tak ada benda aku boleh bagi kat hang hari ni. Besar tuan-tuan, kesan riak besar tuan. Besar. Kita akan dimalukan semalu-malunya di hadapan makhluk Allah di akhirat tuan. Duk merayu, orang tengok ni, kita duk merayu, pi kat sorang-sorang-sorang. Tuan-tuan yang saya kenal ni, saya akan pi sorang-sorang-sorang-sorang. Siapa pun tak mau tolong. Habis tak tahu nak buat macam mana, dah menangis ayam mata darah pun tak boleh buat apa tuan. Ditambah pula dengan keadaan Allah dah bagi tengok ni amat syurga, tapi tak boleh rasa. Huh. Tak balui tuan, tak balui. Alang-alang kita dah memang melakukan ibadat kerana Allah. Kita faham ini hak Allah, permintaan Allah yang wajib kita buat. Puasa, solat, zakat, haji, apa-apa amalan yang lain tuan-tuan, tolong buat kerana Allah sungguh-sungguh. Jangan bagi ada walaupun sekelumit kecil ada kepada makhluk. Jangan tuan-tuan. Makhluk tak boleh buat apa. Makhluk sama lemah macam kita. Tak ada tuan, tak ada. Tolong jangan bagi ada tuan. Menyesai ke akhirat, menyesai yang tidak ada, kesudahan dia. Baik. Pernah setengah ahli hikmah, pendeta ditanya orang, siapakah orang yang ikhlas itu? Jawabnya, orang yang ikhlas itu ialah orang yang menyembunyikan segala amal kebajikannya, sebagaimana dia menyembunyikan juga segala pekerjaan buruknya. Tuan-tuan, saya hari ni duduk ada depan tuan-tuan dalam keadaan berjubah, dalam keadaan duduk atas kursi ni, duduk baca kitab lah, apalah. Tuan-tuan pula panggil kat saya ustaz lah apa semua kan. Jadi, tuan-tuan nampak saya ni dalam keadaan, oh dia ni orang agama macam tu, macam ni. Tuan-tuan tahu hubungan saya bagaimana, kelakuan saya bila saya duduk seorang-seorang. Tuan-tuan tahu segala aib buruk saya. Tuan-tuan, masing-masing kita ada aib buruk celah kita, tuan-tuan.
Macam mana kita sembunyikan aib kita, kita tak mau orang tahu, takut kita malu. Macam tu kita sembunyikan amalan kita. Cukup Allah yang mengetahui dan Allah yang menilai. Kalau orang lain tahu, orang lain tak boleh bagi pahala kat kita. Tapi kalau Allah saja yang tahu, Allah akan menilai amalan kita. Dan penilaian Allah itu bukan hanya sekadar amalan yang kita buat. Allah tengok dari segi ikhlas kita, khusyuk kita, pengorbanan kita. Orang yang manggil tahajud tuan-tuan, dia bukan dapat sekadar pahala dia buat solat tahajud saja. Dia dapat pahala korbankan tidur dia. Dia dapat pahala dia ikhlas kepada Allah. Dia dapat pahala dia merintih, merayu ke Allah. Bukan satu benda saja kita dapat tuan. Allah kita maha kaya. Allah kita tak kedekut. Tapi kita masih pilih untuk nak buat benda tunjuk ke orang. Supaya orang kata kita hebat, kita pandai, kita tu, kita ni. Apa kita dapat tuan? Sanjungan orang tak bagi kesan pun kepada kedudukan kita di syurga. Tak bagi kesan. Kejian orang pun tak menjejaskan peluang kita nak masuk syurga Allah. Kecuali kalau Allah yang keji, confirm tak dapat syurga. Jadi kita ambil apa yang dikatakan hari ini tuan-tuan. Sebanyak mana amalan yang boleh disembunyikan, sembunyi. Tapi amalan yang kena tunjuk, kita tunjuklah. Contoh amalan yang kena tunjuk apa? Solat jemaah. Kita nak sembunyi ke mana lagi? Oh ini dah belajar dah, sebaik-baik amalan sembunyi. Pada ini tak nampak muka kat masjid. Pasti puan lama tak main, sembunyi. Itu tak betul ya? Benda yang macam berjemaah di masjid, kena main. Tapi dalam masa yang sama, ikhlaskan hati. Dalam masa yang sama, kita cuba ajak seramai mungkin jiran-jiran kita, adik-beradik kita, anak pinak kita, bukan kita seorang. Kita ajak ramai-ramai. Bila semua pakai baju rumah Allah, orang tak kata apa. Oh memang semua ni kaki jemaah, kaki masjid. Settle. Nampak tak tuan? Bagaimana kebaikan tu kita boleh sebarkan. Bukan kita nak menunjuk ke orang. Kita nak sama-sama orang buat kebaikan. Jadi tolong jaga amalan kita. Yang lain pula ditanya, apakah kemuncaknya sifat ikhlas itu? Jawabnya, iaitu engkau tidak menyukai sama sekali pujian orang terhadap dirimu. Tuan-tuan, jangan biar orang puji kita melampau tuan-tuan. Sebab takut dengan pujian tu kita akan rasa seronok, kembang, kita akan rasa hebat. Kita ada hak untuk jaga pahala kita. Dan bila orang puji kita melampau tuan-tuan, kita ada hak untuk bagitahu kat dia, cukup, jangan puji saya lebih-lebih. Saya takut hilang amalan saya. Kita ada hak untuk bagitahu kat dia. Antara adab bila orang puji kita tuan-tuan, supaya kita tak riak, pertama ketika mana orang sedang puji kita tuan-tuan, kita jangan dambik dada. Tengok bagaimana peristiwa Fathu Mekah. Ketika mana Nabi SAW dengan kebijaksanaan baginda memecahkan tentera Islam kepada empat pecahan, empat kumpulan, kemudian masuk kota Mekah melalui empat penjuru tanpa ada pertumpahan walau setitik darah. Dan ketika mana kota Mekah telah dikepung oleh orang Islam tuan-tuan, Nabi masuk daripada kota Mekah hujung tu sampai ke hadapan Kaabah dalam keadaan ditundukkan wajah baginda. Patutnya Nabi boleh nak angkat dada, Nabi boleh nak gelak, Nabi boleh nak kata hari ni siapa nak lawan mai, Nabi boleh kata. Sebab dah tahu dah musyrikin Quraisy tak mampu nak buat apa pada waktu tu. Mekah komplit telah pun dikepung. Tapi Nabi nak tunjuk tuan-tuan, kehebatan datang daripada Allah. Nabi dalam keadaan paling tawaduk, tunduk muka tuan-tuan, sampai di hadapan Kaabah. Nabi tak berbangga walaupun Islam dah menguasai Mekah. Sebab tu tuan-tuan, bila orang puji kita, kita tunduk wajah, hati kita jerit sekuat-kuatnya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, istighfar tuan-tuan dalam hati. Dan kalau kita dah nampak dia tak berhenti juga, kita boleh habak kat dia. Cakap dia elok, dah cukup lah kot. Banyak sangat dah duk puji saya ni. Kalau kita tak pertahan amalan kita tu, apa akan jadi? Pujian itu dia akan main dengan bisikan syaitan yang akan menimbulkan keseronokan. Syaitan kira cari jalan dia. Dia nampak kok mana Allah nak boleh melengkupkan kita, dia akan main. Sama juga macam anak-anak tu. Kita jangan, kalau kita ada anak 3-4 orang, jangan duk puji seorang saja tuan-tuan. Asyik-asyik puji hak tu. Apa akan jadi dengan anak yang selalu dipuji? Dia akan rasa besar diri. Dia akan rasa mak ayah dia sayang dia lebih daripada adik-adik yang lain. Asyik dia yang kena puji.
Tempat yang patut dipuji, berikan pada setiap anak-anak. Tapi dalam keadaan terkawal pujian tersebut. Jangan banyak. Oh, bagus abang hari ni semayang. Ayah suka abang semayang macam ni. Lepas ni adik-adik ikut abang-abang. Kalau hampa semayang macam abang-abang, ayah suka semua anak-anak ayah. Buat pujian yang macam tu. Cukup sekali-sekali. Oh, ni ayah tengok seminggu ni semua semayang elok dah. Jom hari ni ayah belanja aiskrim. Tak ada masalah. Tapi pastikan dalam keadaan adil supaya tak ada perasaan besar diri. Elakkan memuji dengan keadaan yang terlampau. Kita jangan puji orang melampau. Kesian, takut hilang amalan dia. Kita tak tahu dia riak ke tak. Sebab riak ni penyakit hati. Okay? Kita jaga benda tu. Yang terakhir berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan amal kerana takut dilihat orang adalah riak. Sedangkan beramal kebaikan kerana mengharapkan pujian adalah syirik. Tetapi yang ikhlas itu ialah mengharapkan Allah agar menyelamatkannya daripada kedua-dua di atas itu. Hak ni kita rasa clear tuan-tuan. Imam Fudail bin Iyad dia beritahu tuan-tuan, tinggal satu amalan kerana takut orang tengok, takut orang tahu, benda tu riak. Kita duk buat benda baik ni, tiba-tiba ada main orang duk puji pun, eh malas lah nak pergi. Terus kita buat benda tu, contoh semayang jemaah, orang duk puji-puji kita, kita rasa malas nak main, kita semayang kat rumah. Hak tu riak. Sebab apa? Sebab dia sanggup berhenti untuk buat benda tersebut yang sepatutnya dia main masjid kerana orang tengok dia. Padahal dia tahu Nabi suruh main masjid. Dia tahu Allah suka kita berjemaah. Tapi kita tak ambil benda tu. Kita ambil yang orang kata tadi. Prasangka kita, kita sangka, oh dengan kita jauhkan daripada masjid, kot amalan kita selamat. Dak, hak tu riak. Sebab benda perintah Allah dan Rasul, apa jadi pun kena buat. Orang kata, orang suka, orang benci, semua kita kena buat. Dan dia kata pula tuan-tuan, beramal kerana mengharapkan pujian adalah syirik. Sebab amalan mesti ada niat dia lillahi ta'ala. Tak boleh ada hal lain. Nak puji, nak dapat duit, nak apa-apa saja tuan-tuan, itu adalah syirik. Bagaimana nak terlepas daripada dua benda ni? Dia kata ikhlas itu mengharapkan Allah menyelamatkan kita daripada kedua-dua. Makna kata kita kena banyak berdoa ke Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada riak dan juga syirik. Kena minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak semayang contoh, antara adab-adab kita sebelum kita nak takbir macam mana tuan-tuan? Antaranya kebanyakan kita akan baca surah An-Nas. Kemudian kita akan isti'azah, minta syaitan jauh pada kita. Dan benda tu dia bukan hanya berlaku sewaktu kita nak semayang tuan-tuan. Ikhlas kerana semayang ni dia mai sebelum daripada tu. Bagaimana kita tengok jam, 6:30 dah, maghrib 7:02, kita dah mula kalut. Tapi masuk bilik air, ambil wuduk, bersih diri, kemudian kita pakai pakaian bergegas ke masjid. Itu dah ikhlas dah tuan-tuan. Kekalkan benda yang tersebut. Sambil berdoa, minta ke Allah, jauhkan kita daripada benda-benda yang boleh mendatangkan kecelakaan kepada kita di akhirat nanti. Benda ni cukup tak guna tuan-tuan. Allah sebaik pelindung, Allah sebaik pemelihara. Tuhan kita semua Allah. Allah menunggu kita merayu, berdoa, minta kat dia. Jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. Selagi masih hidup, kita kena berbakti, kena melakukan amal ibadat. Maka jangan ada perkara yang boleh merosakkan ibadat kita. Kesimpulan, dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain adalah dosa yang berat sekali. Yang oleh kerana terlalu beratnya dalam pandangan Allah sehingga ia tidak akan terampun lagi. Terlalu berat, terlalu besar sampai tahap Allah pun tak mau nak ampun. Sebab orang yang mensyirikkan Allah itu sebenarnya telah menduakan Tuhannya dan telah membelakangkannya. Padahal dialah yang menjadikan orang itu. Dia telah memberikannya segala macam nikmat dan kurnia sewaktu hidupnya di dunia. Lantaran itu pulalah Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa semua dosa manusia itu diharapkan untuk dapat diampunkan Allah jika dia mahu, kecuali dosa syirik saja. Maka dia adalah satu-satunya dosa yang tidak akan terampun lagi. Tuan-tuan, kira Syekh Hamak dalam kesimpulan ni betul ya tak? Kita mengaku Allah cipta kita, Allah pelihara kita, Allah bagi segala nikmat apa semua kat kita. Tapi dalam masa yang sama kita tak buat benda yang Allah Ta'ala minta. Mana boleh tuan?
Kalau anak kita pun tuan-tuan, kita jaga dia, kita pelihara dia pada kecil sampai besar, tiba-tiba waktu dia membesar tu dia buang kita. Bagaimana pandangan kita terhadap anak kita? Kita nak sayang dia lagi ke? Kita nak tatang dia lagi ke? Dia dah tak mau kat kita, dia buang kita tuan-tuan. Dia ambil, dia pergi duduk dengan family lain. Bagaimana perasaan kita? Macam itulah Allah Ta'ala rasa. Tetapkan di hati, Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang satu tunggal. Maka kepada Tuhan yang tunggal itulah kita merendah diri, menghantar, memberikan segala amalan kebaikan kita. Jangan ada simpang-simpang, jangan ada serampang-serampang yang lain. Kalau ada juga tuan-tuan, tolong putuskan sekarang ni sambil kita bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menghuraikan dari hal perkara syirik ini. Maka hendaklah kita berwaspada supaya kita tidak membuat sesuatu yang boleh menarik kita kepada dosa syirik ini setelah kita mendapat petunjuk daripada Allah Taala dalam agama kita yang suci ini. Tuan-tuan, hari ini kita Islam, tuan-tuan. Hari ini kita mengaku Allah tu Tuhan. Hari ini kita beriman kepada Allah. Tolong jaga benda ni, tuan-tuan. Jangan tinggal dalam doa-doa kita, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Dan satu lagi doa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hak ni doa penetapan hati supaya hati kita hanya pandang Allah. Bila hati kita dah pandang Allah, kita kena baiki hati kita supaya tak ada simpang-simpang lain yang menjadi pandangan kita kecuali hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampun kita. Allah Taala perihara kita daripada syirik. Allah Taala musnahkan, hancurkan riak-riak yang ada dalam diri dan hati sanubari kita. Allah Taala jadikan kita hamba yang ikhlas. Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Allah Ta'ala ganjarkan kita di atas asbab ibadat kita itu dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai pada dosa yang pertama. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang pada dosa yang kedua, iaitu lah membunuh jiwa. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik satgi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita dapat, kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita, kita ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selagi mana orang mengamalkan, selama tu kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوحم، وأكرمنا بنور الفحم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب الفضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.